Allah nubla urung-urung mukmin, gubla nyawa mukmin, harta urung mukmin dengan surga. Karena apa kan? Yaitu urung-urung yang berjihad, urung-urung yang temu perang di jalan Allah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, seandainya oleh jamaah, oleh kita nyawa Bandung mengerti makna daripada wasiat yang disampaikan oleh setiap khatib. Karena wasiat itu merupakan salah satu rukun daripada dua al-khutbah. Seandainya kita mengerti daripada wasiat tersebut, sungguh tidak butuh kepada ceramah atau pidato atau tausiah-tausiah. Karena makna daripada wasiat adalah mengajak jamaah untuk bertakwa kepada Allah. Mengajak jamaah untuk meninggalkan dunia, mengejar akhirat. Oleh khatib selalu membaca ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Seandainya kita nyomu fum dan tatim pahami daripada ittaqullah haqqa tuqatih, nyohan apa ya ceramah oleh khatib. Mada baca rukun wal khutbah, kamu ngerti mandum. Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Tapi karena dengan hana mufhum atau hata tim pahami daripada ittaqullah, maka perlu oleh khatib menjelaskan sedikit tentang ittaqullah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, jadi kita nyo setiap Jumat gewasiatkan oleh khatib untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati kecuali kamu dalam Islam. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, lalu apa daripada wasiat tersebut? Apa daripada makna ittaqullah? Bertakwalah kepada Allah, karena takwanya ramai orang yang mampu mereka ucapkan takwa, tapi mereka sukar untuk melakukan takwa. Ramai tengok yang tak pegah takwa, takwa, takwa. Bahkan orang yang mengajak sendiri untuk bertakwa, kadang dia sendiri belum bertakwa. Oleh khatib yang selalu mengajak orang untuk bertakwa, kadang khatib sendiri dia belum takwa. Karena makna bertakwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawaihi, menjunjung tinggi segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Karena kaum muslimin sekalian, titel takwanya yaitu titel yang paling mulia. Inna akramakum indallah atqakum. Hanya saja yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Yang mulia di sisi Allah bukan karena jabatannya. Yang mulia di sisi Allah bukan karena hartanya. Yang mulia di sisi Allah bukan karena titel yang sederetan titel, berbagai macam titel di ujung namanya. Tapi yang mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallah atqakum. Hanya saja yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Kemudian Allah juga menjanjikan syurga, innal jannata uiddu lil muttaqin. Sesungguhnya syurga, kata Allah, aku sediakan, aku janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Syurga gejuk oleh Allah, gesedia oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karenanya, gitanyo yang perle tatanya yang badro, gitanyo kaum muslimin sekalian yang nala masjid bauronyo, pukuh gitanyo katergolong dalam hamba-hamba Allah yang bertakwa. Gitanyo oleh dro gitanyo tak jawab oleh dro gitanyo, karena menyegop yang nilai gitanyo mungkin salah nilai, menyegop yang pegah gitanyo hurung hana takwa mungkin gitanyo tersinggung. Tetapi menyatakan yang badro gitanyo, dumnaka perintah Allah telah lakukan oleh gitanyo, dan dumnaka larangan Allah yang nata tinggalkan oleh kitanya. Padumnale perintah Allah bukan cuma perintah solat dan puasa. Perintah Allah kan cuma perintah haji dan zakat. Tetapi perintah Allah dalam Al-Quran, kaum muslimin sekalian, lihat perintah Allah dalam Al-Quran. Nah, ibadah yang ibadah semata-mata ibadah kitanya antara kitanya dengan Allah. Nah juga ibadah-ibadah yang lain yang Allah neciptakan kita nyok, yaitu wa ma khalaqul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hamba.
untuk memperhambakan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kaum muslimin sekalian, kita sering mengartikan ibadah cuma di masjid, sering kita mengartikan ibadah cuma salat, sering kita mengartikan ibadah cuma puasa dan zakat. Kebanyakan kita seolah-olah ibadahnya urusan sembahyang, urusan di masjid. Padahal ibadah ada di mana-mana dan ada kapan saja kaum muslimin sekalian, yang Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Pakon kedanya kaum muslimin sekalian, udip murat marit fangfor yang raya odeg-odeg tro. Pakon kedanya uronyo. Pakon kedanya udip bukan hanya bersahabat, alam tidak mau bersahabat dengan kedanya. Padahal kedanya diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Allah diciptakan manusia sebagai khalifah. Arti khalifah pemimpin. Artinya seluruh alam semesta, kaum muslimin sekalian, wajib taat kepada manusia. Wajib tunduk di bawah manusia karena manusia sebagai khalifah. Dikala Allah mencerita bab malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menciptakan di atas muka bumi ini khalifah, yaitu Nabi Adam. Oleh diciptakan Adam, maka kepada Adam diperintah oleh Allah untuk tunduk, untuk sujud. Bahkan iblis, jin, syaitan yang kalibah Tuhan daripada Adam, yang kalibah le ibadah daripada Adam, geperintah oleh Allah. Iblisnya, bahkan malaikat geperintah sujud tunduk kepada Adam. Pakon, karena Adam khalifah. Dum malaikat yang makhluk tidak punya nafsu, malaikat makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah, malaikat makhluk yang maksum, tapi Allah perintahkan untuk tunduk kepada manusia karena manusia khilaf khalifah. Kaum muslimin sekalian, artinya karena manusia yang pemimpin, bebena alamnya di bawah kontrol manusia. Bandung diciptakan alam oleh Allah, mua memfaik kepada manusia. Malaikat sendiri guyu khadam manusia. Malaikat meujin kesok kemak manusia. Malaikat tukang jaga pukun surga neraka, tepuk sot tamang dalam surga neraka manusia. Malaikat yang merahmat kesok merahmat ke manusia. Binatang-binatang yang nalam bumonyo kumpun manusia. Manusia yang nalam bumoi pajuh, yang nalam bumoi ku. Bahkan ronyo ulang setet. Kau muslim sekalian, dumnan gepegat kita khalifah, tapi kita hantar tundro sebagai khalifah. Karena apa kon? Karena kita tabah kada ke urun tua. Menyak ke urun tua, tabah bah kada. Kada kita gepegat Allah sebagai khalifah. Kada kita gepegat Allah sebagai hamba. Uronyo tak pegaduh roh mempulain. Contoh jika kau muslim sekalian, mana? Oleh Jepang ipegat moto muu ngan muu belang nyen bek dak sewa motonya hana soi ipegat moto muu traktornya ngan muu belang nyen bek tiak tarik sewa bek tiak jak barel kan tempat ro ngitanyo menansi kepegat Allah sebagai hamba bayak petuhan ro bayak prayere ro bek merasa sombong ro. Kaum muslimin sekalian, maka oleh karenanya dikala kita kepegat Allah sebagai hamba, maka mari kita bertakwa kepada Allah, menjunjung tinggi segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Dumnali perintah Allah yang tak tinggalkan oleh kita kaum muslimin sekalian, menansit dumnali larangan Allah yang uronyo tak kerjakan oleh kita. Maka kemana kita singgah huruf kiamat? Yang diperintah oleh Allah kita yang ku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu keluargamu daripada api neraka. Tak pelihara rot keluarga daripada api neraka, dumna tak jaga roh kita yang uronyo daripada api neraka. Sudahkah kita jaga lidah kita daripada api neraka? Sudahkah kita jaga hati kita daripada api neraka? Sudahkah kita jaga telinga, pandangan dan sebagainya yang Allah perintahkan kepada kita? Udkhulu fis silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam sepenuhnya, artinya luar dalam berislam, yub atuh berislam, jaro Islam, babah Islam, gaki Islam, ate Islam, mata Islam, sepenuhnya Islam. Nyo kaum muslimin sekalian, dimanapun kita berada harus berada dalam keadaan Islam. Kita nyolah masjid kita harus Islam, di kantor juga berislam, kemudian di kedai berislam dan sebagainya berislam. Nyo kaum muslimin sekalian, nyo yang ramai, nyo yang cuma di mulut yang mampu dia ucapkan,
tapi di hati kita kadang-kadang galom ke muslim sekalian. Galom mampu tak realisasikan. Maka oleh karenanya, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kita lakukan segala perintah Allah. Di antara perintah Allah kaum muslimin sekalian yang kita abaikan, bahkan uronyo pun tak ucapkan ka susah, bahkan tak ucapkan kalimatnya dianggap kita kaum radikal, kaum ekstremis, Islam garis keras. Perintah Allah untuk berjihad di jalan Allah. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan harta kamu, jiwa raga kamu. Kemudian dalam ayat lain Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, perlukah aku tunjukkan kepada kamu, ala tijaratin, sebuah perniagaan, tunjikum, yang akan membebaskan kamu min azabin alim, daripada azab yang sangat pedih, baik azab di dunia maupun azab di akhirat. Yang pertama, tu'minu nabilah wa rasulih, beriman dengan Allah dan Rasul. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Nah, kalian lih perintah iman langsung jihad. Tu'minu nabilah wa rasulih wa tujahidu, langsung jihad. Kemudian di ayat lain Allah berkata, "Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu." Di ayat lain, "Innal ladzina amanu," sesungguhnya orang-orang yang beriman, "wa hajaru," dah orang-orang berhijrah, "wa jahadu," dah orang-orang yang berjihad. Letak kaum muslimin ayat-ayat jihad. Ayat puasa dalam Quran, "Kutiba alaikumul siyam," tabah sekali. Tapi ayat jihad kaum muslimin sekalian, letak dalam Al-Quran. Tabuka surat Taubah. Sama-sama kaum muslimin sekalian, wate-wate buka surat At-Taubah, hanajit tafsir, buat baca terjemah. Padumnale ayat jihad dalam surat At-Taubah. Bahkan perintah qital, perang. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan di atas kamu berperang. Kemudian di antaranya ayat Allah nak pegah. Allah nublo urung-urung mukmin, geblo nyawa urung mukmin, harta urung mukmin dengan surga. Karena apa kan? Yaitu urung-urung yang berjihad, urung-urung yang temu perang di jalan Allah. Kau muslimin sekalian, uronyo kalimat jihad yang tak ucapkan seolah-olah kalimat yang hanya tak ucapkan li. Kau muslimin sekalian, kata-kata khilafah atau khalifah, jihad, yang seolah-olah kalimat kalangka, hanya tak kenal kalimatnya. Mungkin suatu saat Quran yang tentang ajaran jihad akan direvisi, kau muslimin sekalian. Dan pesantren-pesantren yang mengajarkan jihad akan dimata-matai. Dan jihadnya terkesan ajaran teroris. Nyo kaum muslim sekalian, padahal jihadnya dalam Al-Quran. Lalu naurun tanya, apa itu jihad? Dengan saudara tamu jihad. Nyo hana lima sah untuk jihad. Nah yang dalam pikiran ini, nyo hana masalah untuk memperang. Yang memperang, indah tu tanya jamun memperang. Nyo hana lima sah. Katuk bab bah perang. Seolah-olah perangnya kaum muslim sekalian kata tok bab. Pakon lek nyo lam pikiran nyo bab perang kabeh, pada hai gop hanabeh bab perang. Musuh Allah hanabeh bab perang. Cina komunis kiban dibantai muslim Uighur. Buddha di Myanmar kiban dibantai muslim Rohingya. Yahudi Israel kiban dibantai muslim Palestina. Dan di berbagai macam belahan bumi uronyo dibantai umat Islam kaum muslim sekalian dengan cara membabi buta yang dunia bungkam, tidak pernah berbicara, tidak pernah mereka yang tidak pernah dialamatkan teroris kepada mereka, kepada urung-urung yang perang umat Islam tidak pernah dialamatkan dengan kalimat teroris. Hana pernah tak dengar teroris Cina, teroris Buddha, teroris Israel. Tapi kaum muslim sekalian, teroris terkesanlah kepada umat Islam. Maka kita ajak kepada seluruh umat Islam, baik kita tertipu, baik seolah-olah terorisnya pada orang Islam. Syarat teroris berjenggot, syarat teroris lana cingkrang, ciri-ciri terorisnya salat duha dan salat tahajud. Bukan ciri-ciri teroris seolah-olah lagi.
kaum muslimin sekalian. Menancit radikal, garis keras selalu dialamatkan kepada umat Islam. Mereka yang lebih radikal, mereka yang lebih keras, garis keras dan sebagainya. Mereka lebih ekstrim, kenapa tidak pernah dialamatkan kepada mereka? Menye kafe tuduh kuri Islam teroris yang tak wajar, memang kafe. Nyoi hai tapi ke urang Islam. Yang rame-rame tuduh umat Islam dalam teroris. Yang urang Islam sendiri yang mengalamatkan kepada umat Islam dengan umat Islam radikal. Padahal kaum muslimin sekalian, apa sih itu radikal? Bayangkan seandainya nenek kita nyo, nenek moyang kita nyo tidak ada radikal, tidak ada prinsip yang radikal, pernahkah Indonesia merdeka? Merdekakah Indonesia menyahana urang radikal? Menya urang lembut-lembut bandum jemu, nenek kita nyo inda tu nyo lembut hana kusik di dero, hana teku Umar, hana lagai cut mutia cutnya Adin, hana lagai Imam Bonjol Pangeran Diponegoro babandum lembut babandum. Hana radikal. Iwo Belanda. Iwo Jepang. Hana haiwo. Kau muslim sekalian, Belanda iwo, Jepang iwo karena na radikal nek-nek deh. Maka uronyo mbek nek ikut-ikutan tuduh kuma Islam radikal. Ngene tuduh radikal ana masalah, yang mbek seolah-olah radikalnya kalimat Yohana God. Seolah-olah apakah harus tak asingkan dari gedanya khatib radikal harus dimata-matai, khatib radikal harus apakah di blacklist, hanjut li khutbah di masjid-masjid ternama khatib radikal, kemudian pesantren radikal dimata-matai, yang mata-matai umat Islam nyo kaum muslim sekalian. Maka gedanya siapapun gedanya, apapun jabatan gedanya, maka nyo harus Islam yang pertama. Artinya gedanya harus takun ba'ro gedanya lun bupati tapi long Islam, long camat tapi long Islam, long gubernur tapi long Islam, long polisi tapi long Islam, baik long Islam tapi long polisi, long Islam tapi kibang long pegak nyampur perintah atasan, long bupati tapi long Islam tapi long bupati kibang long pegak memerintah atasan. Di mana takwa gedenyo? Menye atasan gedenyo lebih raya daripada Allah. Di mana takwa gedenyo? Di mana takwa kepada Allah? Ittaqullah haqqa tuqatih. Di mana kalimat tauhid dia yang kita ucapkan? La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada yang besar kecuali Allah. Tiada yang agung kecuali Allah. Tiada yang hak disembah kecuali Allah. Tiada yang hak dibesarkan kecuali Allah. Itulah makna daripada la ilaha illallah. Kau muslim sekalian, kalimat tauhid yang bekai tamati. Menye pukun kalimat yang tak sia-siakan. Mudah pukun yang hanapu harap gitanyo akan mati dalam kalimat tauhid. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi jihad uronyo be seolah-olah kalimat yang hana pakeli dan seolah-olah hanali dan menasib perang dengan musuh Allah, kital seolah-olah hanali. Tetapi jihad kita kaum muslim sekalian menurut ila kelihai punya kan bahasa gitanyo. Kibam menurut ila kelihai menye musuh diserang kita dengan ekonomi, serang ekonomi, lawan ekonomi. Uronyo umat Islam harus menguasai ekonomi. Pakan kita talu karena ekonomi uronyo bak jero Cina. Ekonomi uronyo kaum muslimin sekalian bak jero Cina tak akui atau hana. Yang pesikula jenderal-jenderal maah cakap. Letak jenderal-jenderal pesikula le Cina, maka uronyo tunduk di bawah Cina. Ie gubernur durung i modali le Cina. Jika presiden dimodali oleh Cina, maka kebijakan Cina nyo yang jalan, bukan kebijakan gedenyo kaum muslim sekalian. Karena mereka punya modal. Oleh karenanya umat Islam muronyo harus lawan Cina. Apapun caranya, dengan segala cara tak lawan ekonomi Cina. Baik mublo bak Cina, Alfamaret, Indomaret, kemudian segala macam usaha Cina putalo inang gerau gedenyo. Lalu ekonomi Cina mubla urus Islam, kaya urus Islam, keboh jakut urus Islam, menancit poh usaha Yahudi. Uronyo kaum muslim sekalian kau tak pegah bengeh dek Yahudi, kiban kejam Yahudi diserang sorangnya di Palestina, kiban kejam Yahudi, Masjid Al-Aqsa diruntuhkan, lubah 20 poh terongan kadikuh di masjid, di bawah Masjid Al-Aqsa, sebahagian Masjid Al-Aqsa kali jadikan tempat ratapan bagi Yahudi. Yang dinding ratapan Yahudi yang walam bahagian Al-Aqsa, walam bahagian Al-Aqsa, tanah yang diberkati di sekeliling Al-Aqsa. Diceritakanlah Al-Quran, barakna haulah,
kami berkatkan di sekelilingnya Al-Aqsa. Tetapi uronyo kadi kuasai oleh Yahudi kaum muslim sekalian. Padahal Al-Aqsa-nya masjid kebanggaan umat Islam. Lumoi dalam Islam, lumoi pohon masjid yaitu Masjidil Haram, lumoi kedua Masjid Nabawi di Madinah, lumoi leh Masjid Al-Aqsa kaum muslim sekalian. Bayangkan seandainya Masjid Nabawi dipancu oleh musuh Allah, taim ke dewa Tuhan. Bayangkan seandainya Masjidil Haram dipancu oleh musuh Allah, taim Tuhan. Tapi Masjid Al-Aqsa orangnya taim lagi nih kaum muslim sekalian. Kadi kuasai Masjid Al-Aqsa sebahagian. Kemudian dalam Masjid Al-Aqsa hanjut tamang urung sembarangan. Hanjut ibadah bebas lagi bagdanyo. Urung 50 tu waktu baru hanjut tamang Al-Aqsa. Kemudian urinang yang muda-muda hanjut tamang silam Al-Aqsa. Kemudian hanjut hafai Quran lelam Al-Aqsa. Kaum muslim sekalian, urungnya lagainya masjid kedanyo rumah kebanggaan, rumah masjid kebanggaan umat Islam. Rumah Allah Baitullah lam dunia lam masjid. Dikuasai oleh Yahudi. Kedanyo tak biarkan usaha Yahudi. Sebenarnya kita harus tajak UI Palestina talawan, tapi hana mampu karena aturan nang rodenyo dalam na khilafah, dalam tidang khilafah. Tapi seandainya kada tidang khilafah itu bebas ja ya bantu saudara kita. Tapi urangnya nang rodenyo kan khilafah. Dikuasai oleh PBB urangnya, PBB saw. Siapa PBB? Tanang ja unang ro lain payah urangnya. Hana mudah. Tajak ka diperiksa dan sebagainya. Tapi menyatakan tidang khilafah mudah tak bantu umat Islam. Tapi khilafahnya urung tak bicara khilafah, mantang alergi urung. Kaya alergi urung bicara khilafah, ormah-ormah bicara khilafah dibubarkan. Padahal khilafahnya persatuan antara negara Islam. Menyena khilafah nasiro khalifah, urungnya hai tijik ganggu Muslim Uyghur. Hai tijik ganggu Muslim Rohingya. Hai tijik ganggu Palestina. Pakon, na khalifah yang berbicara. Gedejekeun hai Cina, hentikan serangan terhadap umat Islam. Menghangku se bibina Cina yang naik nang rauri dalam. Mina khalifah. Karena na persatuan antara nang Islam. Tapi urangnya hana persatuan gitu. Padahal Allah keperintahnya untuk bersatu. Kau muslim sekalian. Karena dia hai mampu dia Palestina urang tiap memperang ngan Yahudi Israel. Kibancara yang mampu jihad ekonomi. Bibina saham Israel pancu. Saham Yahudi pancu. Produk Yahudi boikot. Tengok ini urangnya pudu acara dakwah, acara bak masjid. Ia kuah tak pakai. Padahal aku hanya jelas saham Yahudi. Pakai hantar cok iya roh tu. Ia darah nak ada mahai. Kaya daya, kaya umat Islam. Atau yang kaya buka usaha roh. Kemudian itu bagi perokok. Pakai hantar wah bak rukok roh tu. Rukokun. Kau maksud kalian. Kaya urung kau ulipah. Nyo rukok kau mesti kalian kai tulis rukok membunuhmu. Atra Yahudi lah. Kemudian terdepu lah uronyo hemoglobin ni pakai atrabui ke sebab filter rukok pura-pura hanya depu. Emang urung kau kabunak tak ada jamun Ajinomoto mentang ipegah diisukan mengandung babi. Heboh. Heboh urung. Yo urung pakai. You know ada mabui pasokanan asai lemak tetai itu baju. Kamu nak ate kamu sekalian. Ate ke kuto hanai ya lebu ya gebu yang penting hanai hanahi ibu. Yang penting hanahi ibu ini ada baju. Kamu sekalian. Pura-pura anak tipu. Padahal media orangnya kat terbuka, doktor-doktor yang spesialis yang mengerti kai buka filter rukuk mengandung hemoglobin yang dijadikan dari babi. Kau maksud sekalian, tapi dia tak nyen dihisap itu uro. Tak perkaya Yahudi. Yahudi digunakan untuk pancur umat Islam, untuk digunakan iblis senjata untuk hancurkan umat Islam. Untuk dipoh umat Islam di Palestina, untuk dibombardir umat Islam di Palestina, untuk diruntuhkan Al-Aqsa. Itu yang turut membantu Yahudi. Oleh karena yang kaum muslim sekalian, mari jihad ekonomi. Yang mampu-mampu yang punya saham, tanam saham, buka usaha, usaha dari umat Islam untuk umat Islam, usaha dari umat untuk umat. Masjid-masjid sebenarnya harus bersatu punya sabah usaha. Pemerintah juga harus punya pemikiran untuk membangun usaha. Be urangnya umpamanya na 212 mas. Itanya na 212 mat le 212 na 212 mat na apukeun mat halal dan sebagainya. Tapi tak boleh ya kau.
212 amat pula adalah Cina. Karena apa kawan? Hana pula hana daro. Seandainya pemerintah mau memikirkan benar usaha-usaha yang kecuali yang hana daro. Umpamanya ikan kalengnya ungkut dum najai. Pakau hana ungkut kaleng roh. Padum beh pabrik. Pakau hana bersatu di umat Islam puka pabrik roh. Pupa saya harus ungkut kaleng dari Cina. Kemudian bahan-bahan makanan lain yang mampu dah bergerak gerak. Pakau hanjut. Untuk roh. Supaya halal kaum muslim sekalian. Karena kullu lahmin nabata minal haram fannaru awlabih. Tip. Tip asau yang jut daripada harum maka neraka lebih hawai paju hasuanya kaum muslim sekalian. Maka mari kita tak jaga diri kita dari kaum muslim sekalian dari makanan harum dan mari kita tak junjung tinggi segala perintah Allah dan tak tinggalkan segala larangan Allah. Kan cuma perintah salat dan puasa, menye perintah salat dan puasa nyo mungkin mudah dilakukan, tapi perintah jihad kaum muslim sekalian, jihad ekonomi yang mampu dilakukan orangnya, jihad menancit politik bagi urung-urung yang mempolitik harus mampu dilakukan. Kemudian menancit dikala dan diserang dengan senjata juga harus mampu talawan dengan senjata, harus bersiap-siap kaum muslimin untuk terhadapi musuh-musuh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita betul-betul tergolong dalam hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari jino tatamang dalam pembacaan rukun al-khutbah. Di mana kekurangan, kejanggalan, mohon tunggu-tunggu.